Pasangan terbucin abad ini saling bongkar rahasia pribadi Sule dan Natalie dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak ulasan video ini sampai habis. Kedekatan Rizky Billar dengan penyanyi dangdut Lesti Kejora terus menuai sorotan publik. Pasalnya kedua selebritis tersebut semakin memperlihatkan kemesraan di depan publik. Namun sayangnya mereka tidak mengakui. Dari situlah kemudian muncul berbagai spekulasi terkait hubungan keduanya. Bahkan beberapa dari warganet menyebut hubungan mereka merupakan settingan. Seperti yang sudah diketahui bersama, Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin dekat setelah mereka dijodoh-jodohkan oleh para netizen. Hingga akhirnya Rizky Billar blablakan membongkar alasannya mendekati biduan cantik Lesti Kejora. Namun yang cukup membuat publik geger adalah ketika Rizky Billar secara gamblang menegaskan bahwa dirinya mendekati Lesti Kejora bukan untuk dijadikan pacar atau istri. Niatnya mendekati Lesti Kejora adalah untuk berteman dan menjalin hubungan baik dengannya. Baru-baru ini Rizky Billar menghadiri acara Ontrok sebagai bintang tamu dalam channel Kang Sule dan Natalie. Namun sayang, wawancara dalam konten tersebut tidak dihadiri oleh Lesti Kejora. Menurut pengakuan Rizky Billar, Lesti Kejora saat itu sedang liburan. Sule selaku pemilik channel bertanya berbagai hal seputaran hubungan Lesti dengan Rizky Billar, terutama tentang keseriusan mereka dan planning mereka ke depan nanti. Awalnya Rizky Billar menceritakan proses perkenalan mereka pertama kalinya sampai video mereka trending di YouTube. Setelah itu Rizky Billar juga menceritakan kerjasama mereka dalam hal pembuatan konten YouTube bersama. Ditanya tentang hubungan mereka ke depan, Rizky Billar mengakui bahwa hubungan mereka semakin dekat hingga keluarga dari keduanya sudah saling mengenali. Rizky Billar juga mengatakan bahwa terkait tentang pernikahan, dirinya hanya minta kepada para netizen agar mendoakan yang terbaik. Dalam pertemuan tersebut, Rizky Billar juga kerap memuji Lesti Kejora, terutama dalam hal sifat, pengertian, ramah dan baik hati, sehingga bagi Rizky Billar sifat tersebut membuatnya cukup meluluhkan hatinya tersebut. Sehingga menurut pengakuan Rizky Billar, tidak tertutup kemungkinan jika ke depan nanti mereka akan melenggang dalam bangku pelaminan. Sule dan Natalie juga turut berdoa dan mengharapkan agar keduanya bisa berjodoh dan bisa bahagia untuk selamanya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.